Audio Jungle. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Jupran Jaya. Video kali ini kita mau kasih tiga proses proses pengiriman makan petai sama jengkol campur lele jumbo. Halo, nggak guys, ini guys kita mau kasih cara-cara tiga proses pembuatan daging tenggiri guys, seperti penyiletan dan pengerokannya dagingnya sampai penggilangnya guys, tiga tahap dari penyiletannya, pengerokan dagingnya sampai penggilingannya guys. Oke guys, seperti apa kegiatannya kita lihat, ikuti terus, tonton videonya sampai habis ya. Iya. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen guys. Oke, seperti apa kegiatannya, yuk ikuti terus. Check it out. Nah guys, sekali lagi menjalani proses tenggiri guys, tenggiri segar. Kita proses jadi daging guys, daging tenggiri buat empe-empe. Nah, ini kita belah-belah guys, belah-belah dua dibersihkan lalu kita krok dagingnya. Nah seperti apa guys videonya, kegiatannya tonton terus videonya, jangan lupa di subscribe, like dan share. Oke guys, lanjut. Sekian lanjut, kita lihat proses pencuciannya. Ini yang sudah dipilet guys, yang sudah dipisahkan dari kepala, kepalanya sudah dipisahkan, badannya sudah dipilet, lalu kita cuci bersih seperti ini guys. Nah ini tulang yang masih ada dagingnya guys, nanti kita kerok ini. Dan sorry guys, tadi kita tidak lihat pemiletannya guys, karena baru di video nih guys. Ya seperti ini guys, cuci bersih, pisahkan. Nah, tulang yang masih ada dagingnya dan daging sama kulitnya ini. Nah ini guys yang sudah kita pilih guys, ini kita cuci. Nanti selanjutnya proses pengerokan dagingnya guys. Nah seperti ini guys, pengerokan dagingnya guys. Nah ini diambil dagingnya, dipisahkan dari kulitnya guys. Nah seperti ini prosesnya guys. Nah, setelah kita kerok dagingnya ini, kita ambil dipisahkan dari kulit, mati lanjut ke proses penggilingannya guys. Nah, seperti ini guys, ini dagingnya semua dilampang nih guys. Ini udah prosesnya guys. Ini kulitnya guys yang sudah kita kerok tadi. Nah ini kulitnya semua ini guys, yang sudah tidak ada dagingnya ini. Ini kita pisahkan dari itu. Nah, kita lanjut ke penggilingannya guys. Oh,
kita lihat penggilingan daging ini guys. Nah seperti ini daging sudah digiling nih guys. Dagingnya sudah digiling dan kita mengharapkan ini digiling. Nah ini di sini guys proses penggilingan ini. Ini kita gilingnya minimal sampai dua kali guys baru daging itu teksturnya halus dan lembut nih guys. Jadi ini untuk dibikin pempek Palembang guys. Nah seperti ini proses penggilingannya guys. Nah, ini minimal digiling dua kali baru bisa halus guys. Baru bisa lembut nih. Nah setelah kita giling baru kita packing dalam plastik guys. Dicetak dalam menampan. Ini satu kantongnya beratnya 2 kilo guys. Sekitar 2 kilo. Setelah ini baru kita press. Nah. Ini guys, seperti inilah prosesnya guys. Thank you.